Bismillahirrahmanirrahim, workshop dampak program posyandu di Kota Palu, riset Fakultas Kedokteran Universitas Dan Lampung kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia. Saya nyatakan dibuka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, saya atas nama pemerintah Kota Palu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang terhingga kepada Wahana Visi Indonesia yang telah mencanangkan pelaksanaan program M Posyandu berdasarkan hasil riset atau penelitian kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Dan Lampung Palu. Pengetahuan tentang M Posyandu pada kader Posyandu sangat baik, mencapai hingga 90,7%. Namun, tidak semua kader Posyandu bisa menggunakan aplikasi M Posyandu. Sedangkan pada orang tua balita mencapai hingga 79,1%. Pencatatan kesehatan di Posyandu pun sudah menggunakan handphone. Persepsi informan tentang M Posyandu dengan menggunakan aplikasi handphone yang sangat membantu pengelolaan data Posyandu. Ternyata ketika kita coba tanya, kira-kira kesan pertama yang muncul di kepala ketika ditanya tentang M Posyandu apa? Ini rata-rata menjawab ini, bahwa M Posyandu itu adalah sebuah aplikasi HP yang membantu pengelolaan data Posyandu. Ada yang menjawab bahwa dia inovasi masa kini gitu ya. Ada yang menjawab WPI. Jadi begitu dia tanya, M Posyandu apa? WPI. Jadi ternyata M Posyandu itu identik dengan Wahana Visi seperti itu. Inovasi kekinian ini memudahkan pelayanan kesehatan, yang mana Wahana Visi Indonesia sebagai penyedia M Posyandu tersebut. Cara untuk mempermudah sebenarnya pelaksanaan Posyandu, karena kita tahu kalau Posyandu itu biasanya ya agak sedikit-sedikit ya agak ribet-ribet sedikit, dan memang saat ini memang model kita itu menjadi tidak populer ya, karena terlalu lama sebenarnya prosesnya dihitung lagi kemudian nanti baru dilihat. Tapi dengan adanya M Posyandu, maka dengan mudah begitu diinput langsung kelihatan ada jempol. Ya jempol naik misalnya begini, nah berarti dia bagus, naik berat badannya. Tapi begitu dia kayak begini turun, berarti ada masalah di situ. Maka dia masuk di konseling. Implementasi dari M Posyandu sudah berjalan baik, yang mana berdampak terhadap proses data seperti mudah, cepat, praktis, dapat disimpan, dikelola, dan diakses kembali. Kami buat terpisah karena memang memperkenalkan teknologi kepada kader ini tantangan juga, Pak. Harus pelan-pelan gitu ya. Kita kalau Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang pernah ikut melihat kami mendampingi, pelatihannya biasanya kita mulai dengan memperkenalkan dulu smartphone-nya. Gimana menggunakan HP gitu ya. Ada banyak cerita lucu dan apa ya, kan mengharukan juga sebenarnya bagi saya gitu ya. Awalnya takut mau pegang itu barang, takut dia. Tapi kita pelan-pelan gitu. Sehingga memang pertanyaan itu tidak masuk, kita langsung masukkan semua. Serta memudahkan pekerjaan bagi tenaga Posyandu yang memberikan informasi kepada kader Posyandu mengenai status kesehatan balita. Penanganan lebih cepat dan membantu menentukan tindak lanjut dalam status kesehatan balita. Bagi orang tua balita, dapat mengetahui status pertumbuhan anak melalui pita KMS dan jempol yang mencapai hingga 90%. Dampak pendampingan Wahana Visi Indonesia terhadap Posyandu ialah meningkatnya kualitas kegiatan Posyandu lebih baik yang mencapai hingga 96%. Posyandu pun menjadi lebih aktif mencapai hingga 85,7%, serta membantu perkembangan kesehatan anak hingga 99,4% menurut orang tua balita. Bagi kader Posyandu sendiri, pendampingan Posyandu berdampak terhadap perbaikan kualitas kegiatan Posyandu itu sendiri yang mencapai hingga 98,7%. Di mana keaktifan kader Posyandu mencapai hingga 100%, yang bisa membantu kesehatan anak
di lingkungannya hingga 100%. Mudah-mudahan program ini tetap dilanjutkan oleh Wahana Visi Indonesia dan dukungan dari pemerintah daerah, terutama dari Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan ini menjadi jalan panjang untuk kita bisa bersama memberikan persembahan yang terbaik untuk Kota Palu dan Sulawesi Tengah.